satu ucapan rintihan taubat yang sangat deep yang digelar oleh Nabi SAW sebagai Sayyidul Istighfar, iaitu penghulu segala istighfar. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar dan dia meyakini apa yang diucapkannya itu, pada siang hari, jika dia mati sebelum waktu petang, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Apakah ucapan Sayyidul Istighfar? Ayuh sama-sama kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Maksudnya, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Wa ana 'abduk, aku adalah hambamu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku setia dalam perjanjianku kepadamu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku memohon perlindungan daripada kejahatan yang diri aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui akan nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui akan segala dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunub, sesungguhnya tidak ada seorang yang boleh mengampunkan dosa-dosa. Illa anta, kecuali engkau, ya Allah. Cubalah sedaya upaya kita hafal Sayyidul Istighfar ini. Jika ada halangan untuk menghafal, tidak ada kemampuan untuk menghafalnya, jangan sekali-kali kita tinggalkan istighfar. Ucapkanlah istighfar walaupun sekadar Astaghfirullahalazim. Kerana dalam hadis mengatakan, barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesempitan itu jalan keluar, dan setiap kebimbangan itu Allah akan jadikannya lapang, dan Allah akan mengurniakan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, menghilangkan segala kebimbangan kita, dan Allah bagi surprise rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.